Hai, gue Ufa Sofura. Kegiatan gue saat ini adalah sebagai dancer, choreographer, dan dance instructor. Yang bikin aku cinta dengan dunia dance karena lewat dance itu aku bisa berekspresi dan ketemu orang-orang yang passionnya sama, jadi energinya juga sama gitu, jadi ya enak. Awal pertama kecemplung di dunia dance sebenarnya itu karena teman sebangku aku. Jadi waktu SMA, teman sebangku aku tuh sebenarnya ikut dance. Nah, kalau aku ikutnya paduan suara. Nah, tapi karena sering nemenin dia nari, akhirnya aku ada ketertarikan terhadap dance, terus malah lanjut sampai sekarang gitu. Yang paling menginfluence aku dalam menari sih sebenarnya sejauh kalau dulu ya itu ngelihat yang lomba-lomba atau yang perform-perform, yang spesifik orangnya sih nggak ada sebenarnya. Tapi kalau sekarang karena aku dance instructor, jadi lebih yang menginfluence itu sebenarnya murid-murid aku sendiri. Awal-awal aku jadi suka banget nih jadi pengajar dan sering training ke luar negeri karena waktu itu aku dapat salah satu beasiswa lah gitu ke dance camp di Jerman, dan itu pertama kalinya aku dance camp di luar Indonesia, maksudnya, dan aku sendirian super nekat dan di sana ketemu dari berbagai dunia. Jadi itu bukan cuma orang Eropa atau Jerman, tapi memang dance camp internasional gitu. Banyak dancer-dancer dari seluruh dunia yang culture-nya beda, terus cara latihannya beda, cara komunikasinya beda, segalanya beda gitu. Dan itu yang bikin aku, pikiranku jadi terbuka banget kan, gimana sih, mind-blowing gitu. Nah dari situ aku langsung kayak, oh ini sebenarnya Indonesia nih bisa gitu, bisa untuk di-expose keluar gitu. Dari situ aku langsung okay, gue harus sharing ini ke murid-murid gitu supaya mereka yang nggak di Indo aja. Dari Jerman itu akhirnya aku memutuskan udah mulai rajin nabung, dan akhirnya karena aku sering nabung terus aku jadi rencanain dance trip kemana, ke Jepang, terus kemarin ke LA gitu nabung. Okay, gue mau ke LA nih gitu, jadi nabung setahun terus baru training di LA. Satu kata tentang dance, happy, I don't know, happy aja kalau nari.